Halo Sobat Emson, apa kabarnya? Pada perjumpaan kali ini, yuk simak cara setting IP di mesin fotokopi Fuji Xerox generasi 3, 4, dan 5. Teman-teman bisa simak tutorialnya cara setting IP, cara rubah IP di mesin Fuji Xerox DocuCenter Apeos generasi 3, 4, dan 5. Bisa dilihat ya teman-teman. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye.